Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil jabbaril qahar al azizil ghaffar khaliqil jannati wan nar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadinil Mukhtar wa ala alihi wa sahbihi athhar. Bapak Ibu dimanapun berada, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala telah Allah jadikan kita sebagai manusia yang begitu mulia. Manusia yang dapat menikmati indah dan mulianya bulan Ramadan. Bagaimana tidak? Tidak semua orang dapat menikmati ini semua. Karena di bulan Ramadan ini, untuk mendapatkan kenikmatan bulan Ramadan, itu ada dua nikmat yang sangat penting bagi kita. Yang pertama itu nikmat keimanan. Nikmat senang hati kita, bahagia kita ketika bulan Ramadan itu tiba. Lalu kemudian nikmat kesehatan. Karena untuk menunaikan bulan Ramadan, kita perlu jiwa yang sehat, fikiran yang sehat, hati yang bersih, dada yang begitu lapang. Sehingga apa? Kenikmatan bulan Ramadan itu, ibadah-ibadahnya dapat kita rasakan. Bapak Ibu semua, untuk mendapatkan puncak dari ketakwaan di bulan Ramadan itu, maka perlu ada jihad dalam diri kita. Mengendalikan hawa nafsu, mengontrol mata, pendengaran, mulut kita, anggota tubuh kita, untuk menjaga diri kita dari hal-hal yang membatalkan atau yang melenyapkan pahala-pahala kita di bulan Ramadan. Lalu kemudian, ketika kita telah berusaha mendapatkan langkah-langkah itu, apa yang Allah berikan kepada kita? Allah beri tiga kenikmatan selain daripada surganya. Yang pertama, kita mendapatkan ketakwaan secara personal. Diri kita selalu menghamba kepada Allah, selalu taat, istiqomah, selalu meningkat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga diri kita selalu menjunjung sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang kedua, kita mendapatkan ketakwaan secara sosial. Yang sebelumnya mungkin kita menjadi pribadi yang suka menyendiri, menjadi pribadi yang suka hidup secara pribadi, tidak mementingkan orang lain. Lalu di bulan Ramadan ini kita diajarkan untuk berjamaah, untuk saling memberi satu sama lain. Kita diajarkan untuk bertaklim lebih banyak, bermasyarakat, bersosial. Hasilnya apa? Kita tidak hanya maksimal hablum minallah, tali kita kepada Allah, tetapi juga kepada sesama kita. Lalu kemudian yang ketiga, apa yang Allah berikan kepada kita? Menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu penting. Kenapa tidak? Tidak semua orang begitu mendalam hatinya bersyukur kepada Allah. Banyak orang yang terlena karena kenikmatan dunia, karena hartanya, pangkatnya, jabatannya, kedudukannya, usahanya, uangnya, emas dan harta-harta lainnya. Tetapi bagi orang yang bersungguh-sungguh di bulan Ramadan, dia menjadi hamba yang bersyukur. Entah itu hidupnya miskin, entah itu hidupnya kaya, entah itu hidupnya fakir sekalipun. Karena apa? Ketika bulan Ramadan itu tiba, dia senantiasa bersujud kepada Allah. Dia melaksanakan kenikmatan-kenikmatan ibadah kekhusukan yang Allah berikan. Maka setelah bulan Ramadan itu selesai, ibadahnya selalu terjaga. Dia selalu ingat bahwasanya ibadah adalah kunci dari kebahagiaan dunia dan akhirat. Bapak Ibu sekalian, di dalam surat Fatir ayat 32 dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya ada tiga kategori orang-orang responnya atau karakternya ketika bulan Ramadan itu tiba. Yang pertama itu zalimu li nafsi. Dia tidak acuh, tidak ada rasa senang dalam dirinya. Yang kedua, dia muktasid. Rasa senang ada, tetapi memaksimalkan ibadah masih belum. Malas ngaji, masih terbawa-bawa di bulan Ramadan. Yang ketiga,
Inilah yang kita sebutkan tadi, sabiqum bil khairat, berusaha mencapai nilai-nilai kebaikan. Apa yang ada di baliknya? Jannatu adnin, surga Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada batas kenikmatan di dalamnya. Semoga kita termasuk bagian di antaranya, yakni bagian dari hamba-hamba Allah yang mencapai tiga indikator tadi: takwa secara personal, takwa secara sosial, dan menjadi hamba yang sangat-sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak maaf, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.